Peniaga sate di Kelantan berdepan kesulitan untuk berniaga susulan masalah bekalan gula yang terputus sejak Syawal lalu. Disebabkan masalah berkenaan, ramai dalam kalangan mereka terpaksa menutup premis sementara sehingga bekalan gula kembali pulih. Malah ada dalam kalangan mereka terpaksa mencari bekalan gula di merata tempat sehinggakan mengeras seluruh ahli keluarga untuk mencari gula. Peniaga sate Rohana Abdullah, 40 tahun, berkata dia sepatutnya sudah membuka kedai seperti biasa memandangkan hari ini sudah Syawal ke-11. Katanya sekiranya membuka kedai, dia memerlukan 50 kg gula sehari, tidak termasuk tempahan lain, dan masalah yang berlaku ini adalah yang paling teruk. Beliau yang sudah lebih 20 tahun berniaga sate berkata untuk menyiapkan tempahan, dia terpaksa bersusah payah mencari gula di merata tempat. Katanya ramai peniaga sate lain juga tidak boleh membuka kedai disebabkan masalah itu, selain ada yang datang ke rumahnya untuk membeli gula kerana mereka tahu dia mendapat bekalan 3 guni gula. Lani gula mana kak? Gula lah ni payah. Payah sikit lah. Kita bapak sate ni tak boleh nak salah gula. Lah ni kita guna tu 50-60 kilo sehari. Untuk air 100 ekor lebih lah. Lah ni. Jadi kalau gula ni, kalau bapak sate ni memang tak boleh nak salah sikit abuk lah. Jadi lama tak kata ke sate. Sari dua ni tak buat sate sebab gula tak ada. Jadi kita gula ni pun kita pergi cari. Sokat, bukan sokatel lah. Kira-kira jumpa kota baru. Pasemah. Tak ada belakang. Boleh pun 2 kilo. Hak tu 2 kilo. Kena ngutik-ngutik lah. Sebab sate ni kita kadang-kadang buat 100 ekor sehari untuk 50 kilo. Jadi kalau tak ada gula, tak nak buat sate lah. Tunggu kita cari makan dengan sate je.